Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel FPF Tutorial. Okay, dalam kesempatan kali ini saya hanya mereview. Nah ini mereview produk keyboard. Nah keyboard dari Advan. Keyboard dari Advan, keyboard untuk HP bisa, untuk tablet bisa. Namanya keyboard W100 dari Advan. Untuk masalah harga, ini terbilang murah, yaitu Rp160.000. Dan ini cocok untuk mereka yang keyboard touchscreennya rusak. Jadi misalnya punya HP yang mahal-mahal, ternyata begitu dipencet sininya nggak bisa buat ngetik ya. Nah ini maka solusinya pakai keyboard yang ini dari Advan. Oke, untuk cara penggunaannya sangat mudah, jadi tinggal colokin aja seperti ini ya. Nah ini, nah nanti HP-nya taruh di sini, nanti masukin ya. Jadi ini masukin. Nah, colokinnya ke bagian bawah sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sangat praktis, kita mau ngetik apapun ya. Yang langsung ketik aja sini. Praktis. Nah, kalau yang tertarik dengan keyboard ini, kalian bisa kunjungi di marketplace baik Tokopedia, Lazada, Bukalapak maupun Shopee, ini tersedia di sana. Jadi kalau yang tertarik atau kalian bisa pesan ke saya juga boleh. Nah ini ya keyboard yang mantap dari Advan. Jadi ini colokannya juga pas gitu untuk semua merek HP ya. Jadi HP apapun bisa. Ini kebetulan saya pakai Oppo. Nah ini bisa untuk Oppo juga, baik berbagai jenis Oppo maupun Xiaomi juga bisa. Nah ini penggunaannya seperti ini. Nah, oke, kita akan testing ya nanti di keyboardnya bagaimana jalan atau tidak. Jadi yang jelas ini nanti untuk masalah tombol dan lainnya ini udah berfungsi dengan baik. Oke. Oke, yang tertarik dengan produk ini silakan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya tentang produk Advan keyboard ini, silahkan. Yang jelas ini keyboard sangat bagus, sangat membantu untuk proses pengetikan ya ketika touchscreen HP kita sedang bermasalah. Oke, itu aja review dari saya. Nah untuk kita lebih jelasnya nanti akan saya sorot dan buktikan ya gimana jalan atau tidak keyboard ini. Oke, kita lihat nih testimoni dari pemakaian keyboard ini. Siap. Oke, cara penggunaan kita misalkan mau ngetik nih, ketik A. Nah, ini otomatis akan nyala gitu, seperti itu. Jadi kita bisa ngetikkan langsung otomatis. Jadi bisa mau buka Google dan lain-lain, jadi dia udah terhubung gitu otomatis ya. Jadi sangat praktis. Nah jadi kalau untuk buka ini sih tetap biasa untuk kunci, cuman untuk ketik dan lain-lain ya kita bisa dari sini gitu. Misalkan nyari penelusuran ya. Nah, misalkan ya mau ngetik ke Google kayak gini. Nah ini otomatis bisa dari sini aja gitu, ketik dari keyboard. Nah, enter. Nah seperti itu ya. Nah ini karena nggak ada internet jaringan, jadi yang jelas ini sangat praktis keyboard ini ya untuk deteksi dan lain-lain gitu. Nah seperti itu ya cara penggunaannya. Terus untuk bagian belakang ini ada penyangga di sini. Nah, ini sangat praktis
kita bisa ngetik sambil rebahan atau sambil santai. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Praktis. Oke, itu aja tutorial dari saya. Jadi untuk pencet dan lain-lain dengan langsung hubungkan keyboard, tapi untuk buka kunci harus tetap melalui HP. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.